tengah puasa macam mana? Masih puasa tak pilih lagi. Ya Allah. Maksudnya bukan saya tak ada seminggu dah, ada tinggal lagi. Tak. Penuh lagi. Penuh ke aktiviti L bulan puasa? Saya sangat relax. Saya bulan puasa ni, saya duduk kat rumah je. Menarik tak cerita ni? Tanda saya tak? Saya cerita ni menarik minta awak tau. Saya duduk rumah je dan saya spend time with my family. Kita orang banyak masak. Kalau siapa follow saya kat Instagram, memang hari-hari saya masak. So, tak ada aktiviti sembilang pun? Tak ada job? Tak ada job? Tak ada job? Jeng. Tak ada. Saya memang, kalau tahu sebelum ni pun, saya tak berapa into it anymore. Jadi macam untuk sekarang ni saya memang fokus. Kalau bulan Ramadan memang selalunya saya fokus untuk business. Dan so sekarang ni dah start kat kopi. Lepas tu saya akan pergi pada tour-tour event-event. And also saya pula sekarang ni tengah under construction lah. Saya punya cafe, studio dan juga office. So kita orang nak buat terus. Itu je yang sama ke macam mana tu? Area yang sama. Area yang sama. Alhamdulillah. Okay, apa ni maknanya suka memasak bulan puasa ni? Patah. So, yeah, maknanya perbagaikan menu untuk kafe tu nanti ke ataupun macam mana? Tak ada. Kalau suka sama masak sotong ke, saya bolehlah masuk ke dalam menu. Tak ada, macam kafe saya more to western. Jadi untuk bulan puasa ni, kita start dengan traditional food dululah. So tak ada kena-mena masak untuk kafe ke tak. Tak pernah masak ke? Pernah. Macam untuk kafe memang selalunya menu yang saya letak tu adalah makanan yang saya boleh masak sendiri. Yang saya suka baru saya letak. Sebab saya takut juga macam ni lah. Boleh ke kau masak benda tu kan? Kan ada orang interview masak, saya tak reti kan? So saya make sure semua menu yang ada dekat dalam kafe saya adalah benda yang saya boleh masak. Bukan you masak kat kafe tu ya? Bukan. Kadang-kadang dia bila tak cukup pekerja, tapi jangan bagi tu orang tau. Mesti ramai nak datang. Air tangan, rasa air tangan. Ada juga dulu, macam dulu saya buka open kitchen. So agak malu lah bila masak tu, saya lihat orang macam zoom, Mr. Sorry kan. Ya Allah segannya kan. Tapi sekarang untuk kafe yang baru kita buat close kitchen. Tu orang takkan tahu siapa ada kat belakang. Contoh masakan yang baru di trend. We are focusing on pasta. So sebab saya suka pasta, jadi kita akan buat fusion lah. Macam kita akan campurkan supaya dia boleh setekap Melayu. Untuk mana-mana ke? Lenzi, Gordon, Lenzi ke siapa-siapa. Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah.